Selamat datang di Press Conference untuk pengumuman produksi dari film Dilan 1983. Aku Muhammad Adia. Aku Muhammad Adia. Berperan sebagai Dilan, anaknya Bunda. Oke. Nah, jadi rencananya lusa kita akan memulai syuting. Besok kru dan pemain akan berangkat semuanya ke Bandung. Kenapa bisa kita woro-woro duluan mau bikin film? Karena sebenarnya memang di media juga udah dibahas di bukunya. Banyak ketemu sama ayah, sama produser, ngobrol-ngobrol. Ternyata banyak banget cita-cita yang bagus. Yang kalau kita sampaikan ke penonton jadi sebuah film tuh pasti bakal menjadi hiburan yang menarik untuk keluarga. Semangat betul-betul buat Om Fajar nih yang mau menyutradarai kalian. Sesimpel izin sih. Insya Allah nanti bisa jadi bagus filmnya dan juga bisa ditonton banyak orang. Kalau aku manusia, tapi bukan cuma aku yang manusia di dunia ini. Ada banyak, ada 7.888.000 orang. Namaku Malaya Amal dan aku main jadi Mary. I don't think it was that hard karena jangan cia-cia ya. Seru banget sih, I love everyone di sini, they're so nice. Tapi ya memang lebih susah karena some words di bahasa Indonesia aku belum ngerti. Dan sangat senang ketika dia berhasil bisa datang ke sini. Yes, itu dia, ngerti? Membiasakan diriku sebagai seorang kakak gitu sih. Jadi pasti aku excited dan akan melakukan yang terbaik. Mohon doa restunya, semoga syuting kita lancar, semuanya sehat. Dan nantinya bisa menjadi film keluarga yang apa ya, yang kita tontonnya tuh bahagia gitu sekeluarga gitu. Insyaallah. Dengan film ini mudah-mudahan saya bisa mewujudkan kata-kata saya sendiri bahwa kalau berkarya totalitas, jika tidak lebih baik tidak. Terima kasih lagi untuk seluruh jajaran sutradara, produser, dan hadirin.